Salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, di kawasan Laut China Selatan ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama dan juga kedua melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 4 Disember nanti. Oleh itu, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada pagi ini. Dapat diperhatikan ketika ini keadaan cuaca di hampir kesemua kawasan di semenanjung Malaysia berada dalam keadaan baik dan tiada hujan, dan kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke awal petang nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat, lebih tertumpu di sekitar pesisir pantai di Sabah, termasuklah di sekitar wilayah Persekutuan Labuan, juga di sekitar bahagian Mukah dan juga Kapit. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang lewat pagi nanti. Pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca yang agak baik melibatkan hampir kesemua kawasan di Malaysia, kecuali hujan di satu dua tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai timur Semenanjung, juga di sekitar bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau di Sabah. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.